Jadwal Timnas Indonesia U24 di 16 besar Asian Games 2023. Skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U24 kemungkinan akan melawan Timnas Uzbekistan U24 atau Hong Kong U24. Timnas Indonesia U24 meraih hasil buruk lagi di partai terakhir grup F Asian Games 2023, ketika menghadapi Korea Utara U24. Pertandingan di Zhejiang Normal University Stadium, Minggu tanggal 24 September tahun 2023, sore WIB berakhir dengan kekalahan 0-1 untuk skuad asuhan Indra Syafri. Hal itu membuat Egy Maulana Fikri dan kolega finish ketiga di klasemen akhir grup F. Sebab, Timnas Kirgistan U24 sukses menang telak 4-1 atas Taiwan U24 dan lolos sebagai runner-up, namun, Timnas Indonesia U24 tetap lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sebab, skuad Garuda Muda dipastikan bakal memiliki catatan yang lebih baik dari Qatar U24 yang finish dengan catatan 1 poin dari 2 laga. Timnas Indonesia U24 punya 3 poin dari 2 laga di grup F. Jadi, Timnas Indonesia U24 dipastikan tidak akan finish terakhir di peringkat ketiga terbaik. Karena, jikalau turun pun serendah-rendahnya hanya hingga peringkat keempat dalam klasemen akhir tim peringkat ketiga terbaik. Kini, Timnas Indonesia U24 menunggu lawan di babak 16 besar, yang nyatanya adalah juara grup C. Grup ini hanya memiliki 2 tim, yaitu Uzbekistan dan Hong Kong, mereka berdua akan bertanding 2 kali untuk laga fase grup. Pada pertemuan pertama, Uzbekistan menang dengan skor 1-0. Pertemuan kedua akan dilaksanakan pada Senin tanggal 25 September tahun 2023 esok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah bisa dipastikan, Timnas Indonesia U24 akan bermain pada tanggal 28 September tahun 2023 mendatang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun, tim lawan masih ditentukan antara Uzbekistan dan Hong Kong. Jadwal Timnas Indonesia U24 di babak 16 besar Asian Games 2023 banding 28 September tahun 2023 pukul 15.30 kontra Timnas Uzbekistan U24 atau Hong Kong U24.